What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Kita kembali lagi ke info basket hari ini edisi 27 Mei 2021. Time out, geng. Wah, hari ini gue lagi gak cerita apa-apa nih. Tapi pasti doain gue dong nanti jadi nih untuk interview dengan Jamer Johnson. Jadi sebenarnya tuh kemarin rencananya interviewnya kemarin, tapi kayaknya dia kayak kecapean ya setelah tanding 3 hari berturut-turut. Dia kayak lupa ngabarin gue. Jadi dari pagi dia baru DM gue lagi bilang bahwa nanti mungkin setengah 4 nih bisa untuk interview, doain aja. Jadi kalau jadi nanti mungkin udah gue upload video sekitar jam 9 malam. Jadi nanti kalian tunggu ya, dan juga jangan lupa untuk nonton video interview gue dengan Jamer Johnson. Dan ya, langsung aja kita masuk ke comment of the day. Comment of the day datang dari WWE for Life, di mana dia bilang Ty Lue should win an Oscar award. He's acting like nothing happened. He didn't make any adjustment in the game. Clippers defense so bad. Even Luka looking like prime Larry Bird. Setuju banget sih Ty Lue, seperti gue bahas kemarin, dia bilang bahwa dia nggak concern sama sekali. Menurut gue sih dia pasti panik sih, jujur aja, karena kehilangan home court advantage dan juga ke Dallas sekarang bisa aja kemungkinan di sweep. Tapi tenang aja, gue masih yakin, masih optimis dengan Clippers gue. I'm calling it right now, Clippers in 6. Doain aja sih bener itu ya. Tapi pasti sekarang kita akan masuk ke game hari ini. Tadi kalian sudah lihat, gila ya videonya itu, para fans Phoenix tuh baru menang satu game udah kayak juara NBA di depannya MSG. Dan dia teriak-teriak juga ya, we want Brooklyn. Wah gila sih, mereka sih gak mau sih dong Brooklyn bisa dibantai nantinya. Tapi what a game though between the Knicks and Hawks, dimana Knicks berhasil comeback ya setelah ketinggalan 15 poin di pertandingan tadi dan menang dengan skor 101-92. Kemenangan pertamanya Knicks di NBA playoff sejak tahun 2013 lalu. Sebelum game ini pun gila ya, dia dibagiin selebaran untuk apa yang mereka akan teriakin kepada Trae Young. Jadi tadi saat lagi Trae Young free throw, mereka teriakin yaitu Trae is balling. Parah banget sih. Dari gitu terakhir juga pada teriak fuck Trae Young di depan mukanya Trae Young, semuanya tuh MSG, dan Trae Young hanya bisa tersenyum saja. Tapi Trae Young ini gue suka banget ya, dia tuh nggak back down, di mana juga setelah pertanyaan dia bilang I'll see you in the A begitu. Habis itu apa, Draymond Green pun juga sempet nge-tweet bahwa dia seneng banget nih kalau Harden Trae Young dikenal sebagai salah satu shield talker di NBA, karena memang trash talk itu biasa banget sih menurut gue. Dan Trae Young itu juga salah satu bintang muda yang lagi on the rise juga, and he just having fun with everybody. Dan juga yang pasti the atmosphere is different ya di Mecca of basketball. I think fansnya Hawks sih kayak udah siap tarinya saingin untuk fansnya New York Knicks di untuk game ketiga. Tapi pasti MSG is the real six man untuk Knicks hari ini, walaupun tadi ada kejadian yang sedikit mengecewakan sih selain fansnya Sixers juga nanti kita akan bahas. Tapi yang pasti tadi kalau dilihat saat lagi Trae Young mau inbound bola itu ada sedikit replaynya, kalau pemain fans Knicks itu ada yang ngeludah, mencoba untuk ngeludahin Trae Young. Saya sayangin banget sih, apalagi sekarang fans-fans ini udah mulai balik ya ke arena lagi. Jadi main kalau ada some stupid people trying to do this shit, benar-benar kayak ruining benar-benar mengganggu banget dan juga akan merugikan banget sih untuk para pemain NBA. Gua harapkan sih NBA gonna do something sih untuk protect the players. And of course, gua happy banget hari ini untuk melihat Derrick Rose playing really well. Wah, siapa lagi nih yang di sini happy juga nih ngeliat Derrick Rose. Jangan lupa nih kasih like dulu videonya kalau happy lihat Derrick Rose hari ini ya. Dan Derrick Rose tadi selesai dengan 26 poin dalam 39 menit walaupun jujur gue agak worry ya, tips ini mainin sih Derrick Rose mainnya lama banget ya. Malah game 1 37 menit, sekarang 39 menit. Jarang-jarang kita lihat Derrick Rose main selama ini, dan kita tahu lah traumanya dulu ya waktu dia di Bulls itu cedera, karena dia main juga kelamaan. Tapi gue harapkan sih dia akan baik-baik aja. Gue harapkan tips di game ketiga mengurangi menitnya Derrick Rose dikit lah, at least 35 lah, jangan sampai 39 lagi. Tapi gue gak tau kalian setuju atau enggak sama gue. Tapi pasti Reggie Bullock hari ini dan juga Julius Randle chip in dengan 15 poin. Randle masih belum keluar nih permainannya, tadi di babak pertama pun kalau gak salah di field goal 1 ya atau 0 dari 6 tuh, bener-bener struggle banget awal-awal. Tapi dia tadi menyelesaikan terakhirnya dengan, wah itu ya, Euro step-nya dia. Wah, diikuti sama teman-temannya juga tadi di bench-nya, dan itu yang tadi memastikan kemenangan New York Knicks hari ini.
Tadi coach Nick McMillan ada sedikit kesalahan di quarter keempat. Menurut gue dia tadi nahan Trae Young di bench terlalu lama banget, sehingga Nick sempat membuat 32-8 run untuk mengakhiri pertandingan ini. Dan Bullock, Reggie Bullock dan juga dari Cross tadi ada dua kali ya 3 point yang lumayan krusial menurut gue untuk kemenangan Knicks. Dan tadi terakhir-terakhir si Hawks juga kebanyakan 3 ya. DeAndre Hunter nge-3, gak masuk dua kali sih inget gue. Lalu juga yang pasti Trae Young, Bogdanovic. Paling skornya masih bisa dikejar tanpa 3 point. Tapi gue gak tahu kenapa mereka settle. Jadi sayang banget. But this is still a successful trip sih untuk Atlanta Hawks. Mereka berhasil mengambil home court advantage. Jadi gue yakin mereka gak kecewa sama sekali sih. Dan gue tahu gue lupa untuk ngomongin Mohawk-nya si Danilo Gallinari di game pertama. I don't know what he's doing, man. And what he's thinking, man. Gila banget sih. Dan tadi Danilo Gallinari actually membantu tim mantan timnya dengan gak masuk-masuk nembaknya sih. Tapi yang pasti that is a very very bad haircut for him. Tapi tips hari ini menurut gue membuat adjustment yang bagus banget. Dimana yang pertama dia start Derrick Rose di quarter ketiga. Dan itu penting banget menurut gue. Kalau ada Derrick Rose di lapangan itu lebih baik untuk New York Knicks. And of course menaruh si Reggie Bullock untuk menjaga Trae Young. Tadi si Trae Young itu dicoba untuk dipush ke kiri terus sama Reggie Bullock juga. Jadi itu great adjustment dan itu yang membuat Knicks juga menang di pertandingan kali ini. Dan sebelum gue lupa, shout out to Taj Gibson, man. Gila, Taj Gibson, Derrick Rose, Tips menang NBA playoff game. Ini bener kayak rasanya Chicago Bulls dulu ya. Tapi pasti Taj Gibson energinya keren banget. Hustle-nya luar biasa. Tadi juga terakhir ada dunk juga yang mantap banget. Dan dia plus 23 di game kali ini. Jadi dia juga salah satu key komponennya untuk Knicks memenangkan game hari ini. And congrats kepada seluruh fans di New York Knicks hari ini. But yeah man, I'm super happy watching that Derrick Rose bisa bermain seperti ini di NBA playoff lagi. Oke, berikutnya men, seperti gue bilang tadi kita akan ngomongin tentang fans Sixers. Gue kesel banget sih tadi pas ngelihat fans Sixers itu ngelemparin popcorn ke Russell Westbrook. Padahal kita tahu Russell Westbrook tadi habis mengalami cedera ankle, dia mau ke locker room, lalu lagi di tunnelnya ada orang yang begonya bego banget asli. Dia lemparin Russell Westbrook popcorn tadi, popcorn shower mungkin boleh dibilang. Tapi pasti mati sih itu orang kok tadi disamperin sama Russell Westbrook. Untungnya Russell Westbrooknya dipegangin tadi ya sama security dan juga sama officialnya dari Washington Wizards. Fans tuh kadang-kadang mikir seenaknya sih, mungkin mereka mikir kayak, oh iya kita gak bakal apa-apain sama pemain, kan kita akan diprotek sama security di lapangan. Jadi mereka mikir mereka tuh bisa ngapain aja. Tapi kalau dia dikurung juga 5 menit dikurung tuh di locker room berdua sama Russell Westbrook juga pasti gemeter, gue yakin banget pasti takut juga. Dan yang lucu sih adalah fans-fans lain nunjuk ya siapa yang lempar popcorn, because yeah they wanted nothing to do with Russell Westbrook. So, mereka juga pasti takut banget sih tentang hal tersebut. Dan Bradley Beal pun juga kecewa banget dengan fans Sixers hari ini, di mana tadi ada seorang fans Sixers yang duduk dekat sebelah anaknya juga ngata-ngatain Bradley Beal. Cuma Bradley Beal juga nggak bisa sih ke atas itu ngarahin orang-orang orang tersebut kan. Jadi bener nggak bisa ngapa-ngapain. But hopefully NBA do something about this fans, man. Like harus protect sih. Bener kayak LeBron bilang, LeBron juga hari ini nge-tweet bahwa they have to protect the players. Jadi gue setuju banget. Karena udah terlalu baik sih kejadian-kejadian hal ini sih di NBA. Dulu juga di Utah Jazz kita tahu Westbrook juga punya history dengan fans Utah Jazz. Tadi itu kalau Westbrook dipegangnya sih juga mungkin kejadian dulu yang di Detroit Pistons, gue sampai lupa, di Detroit bisa kejadian lagi sih waktu dulu sama Indiana Pacers ya. Tapi untungnya tadi official dan juga security-nya si Westbrook cepat sih, gercep gerak apa geraknya sih. Dan untuk game-nya sendiri, Philly hari ini menang 120-95 dan mereka unggul 2-0 sekarang dari Washington Wizards. What a game though from Ben Simmons dengan 22 poin, 9 rebound dan juga 8 assist. Embiid juga 22 poin untuk Philly hari ini. Tapi Simmons man, setelah dikritik katanya gak agresif, gak mau nembak, gak mau apa. Tapi hari ini gue seneng banget melihat dia great playmaking juga untuk timnya. Lalu juga agresif banget on offense and of course lockdown D. And yeah, tapi paling impress kita semua pasti Matisse Thybulle. Matisse Thybulle gila banget ya.
Dia mainnya 19 menit 50 detik dan dia melakukan 5 block shot dan juga 4 steals, man. Ini defense dia sih on a different level banget menurut gue, dan gue yakin he will become one of the best defenders in the NBA in the future. And apalagi yang gue mau bicarakan, oh ya, Bradley Beal hari ini 33 poin, Russell Westbrook juga 10 poin dan 11 assist sebelum dia keluar dari pertandingan tadi. Tapi gue stress banget liat Davis Bertans, man. This guy is making $80 million, and yeah, he fouled out in 23 minutes, lalu juga 0 point, 0 rebound, lalu 0 turnover. just sad, man. Lo dibayar mahal-mahal kayak gitu, at least gotta contribute something. Jangan sampai 0 point ini lah, apalagi dia kan adalah salah satu shooter harapan dari Washington Wizards ya. Dan yeah, role playersnya Washington needs to step up, man. Bradley Beal and Russell Westbrook cannot do everything for them. Jadi kita lihat aja apakah pemain-pemain seperti Davis Bertans, lalu juga Rui Hachimura and the other players like Alex Len, Robin Lopez, Daniel Gafford okay hari ini, tapi gue harapin mereka semua bisa membantu Bradley Beal dan juga Russell Westbrook di game berikutnya. Kalau mereka ingin compete, kalau enggak sih mereka akan disweep sih easily sama Philly sih nantinya. Oke, okay, game yang baru selesai adalah Utah Jazz melawan Memphis, yang Utah akhirnya menang dengan skor 141-129. Tadi kayaknya enggak ada interview. Gue tadi udah matiin TV-nya, gue langsung research soalnya. Tadi enggak ada interview, setahu gue antara Inside the NBA crew biasanya setelah pertanyaan ada interview ya. Padahal gue penasaran banget, pengen tahu siapa yang akan diinterview. Mungkin pasti Donovan lah, kita tahu, tapi Donovan, Rudy Gobert semua punya history dengan Shaq. Wah, jadi gue tadi penasaran banget sih, pengen lihat wawancara mereka dengan Shaq sih. Tapi kayak tadi gak ada. Tapi kalau gue salah, kalian boleh tulis di comment section di bawah. And first of all, Ja Morant, man, this guy is amazing. He wasn't going down without a fight though hari ini. He just built different, man. 47 points, career high. He is a fucking stud though menurut gue. Dimana next game, Quinn Snyder nih harus adjust sih bagaimana dia jaga si Ja Morant. Cause dia kayak gak ada adjustment tadi di pertandingan ini, dimana setiap kali pick and roll Ja Morant itu, para pemainnya Jazz itu mencoba untuk mengejar dia. Padahal menurut gue kayak kalau dia go under itu better sih. Jadi gue penasaran nanti di game ketiga apakah akan ada adjustment atau tidak saat mereka menjaga Ja Morant. Tapi yang pasti Ja Morant ini sih, gila sih. Gue yakin banyak banget pasti yang akan ngefans sama dia setelah ini. Bener, sampai Donovan Mitchell pun juga bilang dia respect banget dengan game Ja Morant. One of the brightest young players sih menurut gue di NBA sekarang ini. Dan yang punya kartu rukinya Ja Morant pasti seneng banget sekarang ini. Karena gue yakin harga kartunya dia akan naik terus ke depannya. Karena dia akan menjadi pemain, salah satu pemain terbaik sih menurut gue nanti di NBA. Hatinya loh, hatinya dan mentalnya itu loh menurut gue yang gak ada duanya untuk Ja Morant. Tapi sayangnya, selain starternya Memphis yang sangat produktif sekali hari ini menurut gue, Dylan Brooks semua hal juga 23 poin, tapi benchnya mereka gak bisa support starternya hari ini, dimana benchnya struggling banget, hanya 14 poin aja. Kalau halnya Grayson Allen pun juga hari ini main di Utah, scoreless. Waduh, lah, mantan tim scoreless nih, ada-ada aja nih si Grayson Allen nih ya. Lalu, of course, defense-nya Memphis cannot let the Jazz score 141 point. Lu di playoff, kalau lu allow 141 points, udah hampir guaranteed menurut gua gak bisa memenangkan sebuah pertandingan sih. Itu just too much points sih. Dan mereka juga gak bisa figure out how to guard the pick and roll between Mike Conley and Rudy Gobert. Jadi tadi dua itu bener just feasting on the Memphis Grizzlies defense. And welcome back though to Donovan Mitchell, baru main langsung talk trash tadi kepada Dylan Brooks, dimana dia berhasil membuat Dylan Brooks tadi foul trouble early. I'm on his ass. Dan Don tadi sempat lagi sempat ke locker room lagi, tapi untungnya dia bisa kembali lagi dan bermain ya. Dan Donovan Mitchell selesai dengan 25 poin, Rudy Gobert juga 21 poin dan 10 rebound, and Conley menurut gue juga hari ini luar biasa sekali, 20 poin dan juga 15 assist untuk Utah Jazz. Dan susah banget sih tapi untuk berhentiin Utah Jazz when they are shooting really well from the 3 point line. Kita tahu ini adalah senjata utamanya mereka the whole season. Di hari ini 19 dari 39, dan juga balance offense, 7 pemain dari Utah Jazz berhasil mencetak double digit points. Dan fansnya Jazz gue rasa juga ngeri-ngeri sedap sih ini ke Memphis ya. Setelah melihat Ja Morant seperti ini, gue yakin lah fansnya Jazz pun juga agak-agak ngeri nih bagaimana cara memberhentikan Ja Morant di game-game berikutnya. But this game was very
poor banget officiated by the ref karena ada 50 fouls, jadi para pemain juga agak susah untuk bermain defense di pertandingan kali ini. Oke, itu adalah recap dari pertandingan-pertandingan hari ini di NBA. Berikutnya gue ada sedikit ini aja sih, lucu-lucuan dari The Score ya. Ada yang nge-tag gue, ada yang ngirim gue, si Azuram atau yang ngirim gue fansnya Mav. Wah, ada yang edit Wikipedianya Mav nih, bilang bahwa Luka Doncic is the owner of LA Clippers dan anaknya adalah Kawhi dan PG-13. Ngakak, ini ada kreatif sekali menurut gue dan juga lucu sekali, gue pun juga terhibur. Tapi semoga ini adalah sebuah jinx. Gue harap ini sebuah jinx ya. Nah, jadi itu kenapa gue bilang I'm calling it right now, Clippers in 6. Semoga bisa comeback. Tapi game ketiga gue lumayan nervous sih. Lumayan nervous, takutnya Clippers gak bisa at least menang satu game. Karena kalau Clippers di sweep, DM gue, tekan gue di Instagram akan meledak semuanya. Main pas Clippers kalah 0-2 aja gue dapat sekitar 40 atau 45 DM. Jadi iya, emang jadi fans Clippers itu agak berat sih. Kadang-kadang suka memang jadi bahan lelucon orang-orang. Tapi gue mentalnya harus kuat. Tenang. Gak apa, gue selalu loyal sama Clippers. Oke, sekarang kita berikutnya ke prediksi. Pertama ada Bucks besok yang melawan Heat. Bisa ngelawan kan nih guys? Besok Miami Heat, kalau feeling gue sih kayaknya Bucks besok akan menang lagi. I think the Bucks looking really good, apalagi main di game kedua. Kayaknya mereka udah figure it out bagaimana untuk bisa tampil bagus. Apalagi juga bisa memainkan Giannis dan juga Chris Middleton. Dan juga kayak Coach Bud udah tahu nih, starternya harus main banyak. Gak bisa main dikit. Dan ya, yeah. Jadi besok gue akan memilih Milwaukee minus 1.5. Dan berikutnya of course the big game yang kita tunggu-tunggu, Lakers lawan Phoenix Suns. Game ketiga besok ini, nasibnya Suns akan ditentukan seberapa sehatnya Chris Paul. Kita tahu main Chris Paul gak bisa bermain di quarter keempat karena shoulder-nya memang sangat mengganggu sekali. CP3 tapi besok rencananya akan bermain untuk Phoenix Suns. Tapi kayaknya AD and LeBron, they just too good, too much also for the Suns. Dan kita lihat nih, abis KCP diomelin sama LeBron besok, apakah dia akan bagus atau tidak. Tapi gue besok akan milih Lakers untuk menang, jadi let's go with Lakers minus 7. Gede juga sih spreadnya, tapi let's go with Lakers lah ya. Terakhir, ada Nuggets lawan Portland. Nggak tahu kenapa feeling gue besok Nuggets nih kayaknya menang ya. I don't know why. Gue tadi pas lagi lihat itu, gue langsung mikir, ini Nuggets deh besok. Jadi gue besok akan memilih Nuggets plus 4. Jadi itu adalah prediksi gue. Hari ini gue belum kasih tahu prediksi gue menang betul berapa ya. Gue kemarin itu 2-1, rekornya hanya Memphis aja yang salah. Ya sayang ya, padahal Jamoran udah 47 poin, tapi Memphis nggak cover the spread sih. Jadi itu lumayan luar biasa sih. Lumayan mengejutkan, tapi berikutnya kita akan pindah ke Top Shoes. Top Shoes pertama ada Trae Young nih, dengan his first signature shoes. Nih, sepatunya mirip sama Harden nih kayaknya menurut gue ya. Lalu Donovan Mitchell juga hari ini pakai sepatu barunya, Dot Issue 3. Ini juga sepatunya mirip sekali dengan Trae Young menurut gue. Jadi Adidas sepatunya kayak mirip-mirip ya. Dan ada Tobias Harris nih hari ini dengan pregame Kobe 6. Dan menurut gue ini adalah super cold man. This shoe is super cold, I like it a lot. Berikutnya karena kita ke top place. Pertama ada Russell Westbrook yang goes up for the putback slam and did a pull up. Lalu ada Clint Capella yang denied Derrick Rose. And Trae Young finish it with a very nice reverse layup on the other end. Lalu ada Rudy Gobert yang says no to Ja Morant's dunk attempt. Ini probably the block of the night. Dan terakhir gak apa-apa, tapi ada Ja Morant juga nih yang catches the love for a reverse jam. Oke, itu adalah top place dari gue. Berikutnya ada player of the day. Andaikan Memphis menang, sangat mudah sekali untuk memilih player of the day, yaitu Ja Morant pastinya. Tapi karena mereka kalah, gue kayaknya akan memilih, tadi gue antara bingung antara Derrick Rose atau Rudy Gobert. Tapi gue akhirnya memilih Rudy Gobert karena menurut gue tadi dia di quarter keempat perannya penting sekali untuk kemenangannya Utah Jazz hari ini. Tampil dominan sekali di quarter keempat, walaupun di babak pertama tadi agak kurang menurut gue. Tapi statsnya dia 21 poin, 13 rebound dan juga 4 block shot. Jadi menurut gue, he is deserving banget untuk jadi player of the day. Oke guys, wah itu dulu untuk timeout-nya hari ini. Semoga kalian semua nontonnya pada full semua ya untuk timeout-nya hari ini. Besok jadwalnya seperti biasa kita timeout lagi. Gue belum ada jadwal apa-apa sih. Baru nonton game nanti hari Jumat, itu antara Sierra Canyon melawan St. John Bosco. Itu adalah playoff high school. Selain itu, tadi gue baru aja di-approve juga untuk ada acara weekend ini adalah weekend tanggal merah kalau di Amerika. Jadi ada sebuah turnamen, tapi hari Minggu sih gue kayak baru bisa datang. Barang masih gue bisa dapat kesempatan untuk interview Chikara Tanaka hari Minggu nanti. Tapi gue harapkan timnya akan main. Gue belum dapat jadwal. Kayak hari Minggu tuh udah mulai kayak semifinal gitu, jadi jadwalnya belum keluar.
Semoga timnya lolos. Itu aja sih bisa gue update sih untuk minggu ini. Selain itu, ditunggu aja mungkin semoga aja jadi interview Jamar. And yeah, thank you so much though guys. Untuk live chat, gue belum tahu kapan lagi. Tapi gue sih mikir kayak live chat mungkin next gamenya adalah Lurf lawan Pelita Jaya. Mungkin kalau memang cocok jadwalnya sama gue. Tapi nanti dikabarin lagi guys. But thank you so much though guys for supporting Time Out every day. Thank you so much man. I really appreciate your support. Seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And I will see you guys tomorrow. Peace out.